Parti Amanah Negara Amanah berpendirian untuk tidak masuk campur berhubung tindakan permintaan pengampunan penuh untuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Perkara itu diserahkan sepenuhnya kepada budi bicara dan kebijaksanaan yang di Pertuan Agung Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bilal Shah. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, Beliau berpandangan ada dua bidang kuasa yang dipertuan agung Yang mana rakyat tidak boleh campur tangan Yaitu pengampunan dan penganugerahan darjah kebesaran Saya rasa ada dua bidang kuasa yang dipertuan agung Yang kita tidak boleh campur tangan Pertama dari segi pengampunan Walaupun ada majelisnya lembaga pengampunan Tetapi kata putus itu adalah hak baginda Jadi apapun isu yang berkaitan dengan Datu Sri Najib saya rasa kita serahkan kepada budi bicara baginda. Dua perkara pengampunan dan darjah kebesaran yang memang hak mutlak baginda. Jadi biarlah kita serahkan kepada kebijaksanaan baginda katanya. Sebelum ini media melaporkan majlis kerja tertinggi MKT AMNO memohon isan yang di Portan Agung Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bilal Shah untuk mempertimbangkan pengampunan penuh kepada Najib. Setiausaha Agung Amno Datuk Dr. Ashraf Dusuki dilapor berkata ia sebagaimana kuasa yang diperuntukkan. Mengikut Perkara 42 Kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Pada 23 Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan mekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta yang dikenakan ke atas Najib yang didapati bersalah menyeleweng RM42 juta dana milik SRC International sendirian Berhan. Pada 31 Mac lalu, Najib gagal memperoleh kebenaran menyemak hukuman dan sabitan itu.